Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita antarkan Biregar dengan Dek Piona ke SPBU ya teman-teman semua. Ah, Nondong, gak sini Nondong? Gue nangka Dek kami di rumah Misa. Dek kami menondong Mina. Berkat Lo hendak kuning kuning dai. Ah, enak kapan kuning kuning men bolang dai. Ha tu. Yo. Tapi nindu kuta kuta lo. Oh. Dah. Ini dikasih karo gajah ya, obat-obat yang mau dibikin sembur nanti di sana ya. Ya, tinggi karo. Oke, kita langsung antar Biregar dengan Dipiona ke SPBU tempat mobil ya teman-teman. Kiri lah benar. Itu mobilnya ada depan. Ini dia. Ini dia mobilnya ya mantep. SPBU kiri-kiri. Berangkat le. Nih. Ya. Ini nanti belajar online ya. Oke. Oke, dadah. Mohon doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujur jiwa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, teman-teman semua, Dek Piona dengan Regar sudah berangkat ya teman-teman semua. Kemungkinan nanti dia singgah dulu di sore untuk pertukaran mobil lintas ke Medan ya teman-teman semua. Teman-temanku semua, mohon doanya agar kiranya perjalanan mereka lancar sampai ke tujuan sehingga besok hari sampai tepat waktu di kampung ya teman-teman semua. Ya buat teman-teman semua, kami sudah dalam mobil ya. Nah, ini kami mau berangkat sore dulu ya, berhenti di sore, nanti sore jam 4 sore baru kita berangkat menuju ke Kampung Biregar ya teman-teman semua. Nah, ikuti terus Biregar ya teman-teman semua. Nah, kita sudah sampai di sore ya teman-teman semua. Tapi kita berhenti dulu di sorenya ya. Kita tidak langsung ke dalam. Teman-teman semua, kami sudah sampai di sore ya. Ini masih istirahat sebentar ya teman-teman semua, mau kita mau membeli buah-buahan untuk oleh-oleh kita ya ke rumah Bi Uda. Sekalian nanti Bi Regar mau menjenguk Bi Tua ya, adiknya kakaknya Menda ya, Kak Wati ya teman-teman semua. Nah, karena kita pun nanti berangkat ke kampung sore ya teman-teman semua, kemungkinan kalau enggak jam 4 jam 5. Nah, jadi Bi Regar berhenti dulu sejenak istirahat sekalian menjenguk Kak Wati ya teman-teman semua. Nah, ikuti terus Bi Regar ya teman-teman semua. Ini
kami berhenti lagi minum di pinggir jalan ya teman-teman semua dengan Dek Piona. Kata Dek Piona sudah haus ya teman-teman semua. Mantek, kita tinggal di tempat buah-buahan ya mantek. Nah ini kita beli oleh-olehnya semangka dengan jeruk ya teman-teman semua, jeruk manis. Nah sekarang kita mau berangkat ke dalam ya teman-teman semua, kita memanggil becak dulu. Sana namanya pasar baru ya bang? Iya. Oh. Iya mau ke tempat adek. Pati Sembiring. Hah? Pati Sembiring. Sembiring. Iya. Jalan ya. Masa sekarang nggak jalan lagi dia. Sudah nampak rumah di udah. Kita sudah sampai di rumah Bi Uda ya. Nah, kita sudah jumpa juga dengan Kak Wati. Syukur alhamdulillah Kak Wati pun sudah mendingan, sudah agak sehat ya. Teman-teman semua. Mana luahnya tadi nakku? Nakku. Nah, Bi Regar sudah sampai di rumah Bi Uda. Jadi ini Bi Regar mau mengambil sayuran Bi Uda ya teman-teman semua. Banyak terongnya nampak Bi Regar. Jadi mau Bi Regar ambil, mau Bi Regar bawa ke kampung ya teman-teman semua. Nah ikuti terus ini Bi Regar ini dengan si Tasa ini. Katanya ikut aku Mak Tengah ngambil terongnya. Kata si Tasa sama si Lupi ya. Nah ini Bi Regar mau ngambil terong. Atau nanti Tasya anakku. Halo. Ya. Lasa. Mau ku bawa Pepe Nindu ku buat nge ini Mak Tengah mana naku iya oh besar sama bapaknya ini Mak Tengah. Itu besar kali dia sama oh. Batu bola ya. Batu naku. Hah? Alak putus. Itu ada lagi. Itu lagi di sana. Nah lihat ini terong bulatnya punya Bi Uda ya teman-teman ini. Semua. Besar sekali ini Bi Regar ambil. Nah itu di bawah lagi ada itu.
Ini. Udah enggak usah, entar mau bikin bibit itu sama Mak Udam. Ini. Ini udah nak kuda, nak kuda udah agak. Ini jatuh bapaknya. Jatuh. Abangnya. Papa. Ya, aduh. Itu satu lagi. Oh, itu Dek, satu lagi, Dek. Ini, Mak. Ini aja ya. Oh, ini aja nih. Dapat tas ya. Dapat tas ya, dapat apa nakku? Ini pare. Pare. Dapat pare dia ya. Yeay, yeay, yeay. Besang merah. Hah? Ternyata sudah jebol. Mantas bercecer terong tuh. Udah jebol tasak. Sini duduk, biar sini dekat Mak Ngan. Sini. Duduk. Kita tadi udah teleponan kan? Iya. Nah, sudah cukup lumayan banyak ya teman-teman semua. Ada labu manisnya, ada terong robotnya, ada terong. Duduk nipis mau beti. Hah? Oleh oleh. Jangan. Aku sturi minggu ya. Mantas kelapa muda ini mencari. Jewe. Hmm. Lah kutul lo. Ya tadi. Jatuh. Nah, ini biar kita ambil lagi. Sini Mama tutup. Wih, besar-besar juga ya ini asam kasturi namanya kata Bi Uda. Nah, ini nanti mau di sana bikin Bi Reger nanti karena pohon kelapa orang tuanya Bi Reger di sana ada, jadi nanti bikin maunya kelapa muda pakai asam kasturi ini ya. Satu. Sama enggak ya? Lumayan banyak ya teman-teman semua sudah masak ini. Ha. Sudah tua. Sudah lengkap semua ya sayur-sayuran yang Bi Reger ambil di kebun Bi Uda. Halaman. Di halaman. Halaman samping rumah Bi Uda. Jadi udah semak semua gara-gara rumput sayur. Enggak ada lagi tersisa warung bernapas di halaman itu tapi masih lumayan ya ibaratkan untuk sayur masih ada. Saya pernah beli biji ubi ada, batang pisang ada, batang keladi ada, ada lah. Yang enggak ada itu ikan gabus. Belum enggak ada. Nah, sayuran oke lah. Lumayan lah. Makanya kadang kalau di negara ini senang kali ke tempat di Udemy ya. Banyak dapat gratis. Ada jeruk, tempat kasturi, ada terong. Asal kemari di negara nggak pernah nggak. Ada sayur-sayuran. Ada samin buat misalnya kartu misalnya. Nah, belum nih. Rimbang gue buat. Ini ada ngecek terberengku ya. Belah kai kemerat tukur ya. Oleh nin citik buena ya. Yang penting kam sehat ya. Oh iya. Boleh kan ya anak kena. Ya enak. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak atas dukungannya buat kami. Dan buat teman-teman semua, doakan ya Bi Reger selamat sampai ke tujuan dan sehat selalu. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Gede Fiona ya di belakang Bi Reger ya teman-teman semua.